Di sini diketahui gambarlah bidang koordinat dengan memuat titik A 2,3 dan B 1,2. Ditanyakan di sini buatlah garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu X. Baik, kita akan membuat di sini koordinat kartesius ya, dengan koordinat 2,3 ini 1, 2, di sini 2, min 3 ada di sini 1, 2, 3, min 3. Kita beri di sini titik A seperti itu, dan min 1,2 ya, min 1,2-nya ada di sini ya, berarti ada di sini ya. Jadi kita akan menggambar bidang koordinat yang melalui titik A yang sejajar dengan sumbu X ya. Jadi yang sejajar yang sejajar dengan sumbu X ya. Jadi yang grafik yang sejajar dengan sumbu X ini adalah kita buat melalui titik A ya. Nah, di sini ya. Ini misalnya adalah garis A. Garis A ini sejajar dengan sumbu X seperti itu.